Golongan B40, M40 dan pekerja sektor tidak formal bakal menikmati kemudahan pembiayaan perumahan yang lebih mudah menerusi inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia iBiaya. Inisiatif terbaru Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang digariskan di bawah program pemilikan kediaman HOPE itu bakal dilancarkan esok. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Azhar Ahmad, inisiatif ini menyokong sasaran penyediaan 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025 seperti disasarkan dalam Perancangan Malaysia ke-12 RMK12. Maknanya inisiatif KPKT menjalankan kolaborasi strategik dengan kerjasama Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP, Siaga Mas Berhad dan Perbadanan Prima dengan menghimpunkan tiga skim pembiayaan. Iaitu yang pertama, skim jaminan kredit perumahan yang ditawarkan melalui Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Yang kedua, skim rumah pertamaku oleh Siaga Mas Berhad dan skim rent to own oleh Perbadanan Prima dengan institusi kewangan. Menurut Dato' Azhar, inisiatif ini merupakan kolaborasi kerajaan dan pihak pemaju swasta dalam menggalakkan rakyat Malaysia memiliki rumah pertama mereka. Ia secara tidak langsung dapat meringankan beban mereka dalam memiliki kediaman sendiri. Inisiatif iBiaya akan dilancarkan pada Khamis 14 April 2022 oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Sri Rizal American Nine American dan Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz.